Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Ada kabar terbaru tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka hari ini yang harus kita ketahui. Baru saja beredar kabar kalau istri Arya Saloka akan mengajukan supaya lawan main Arya Saloka digantikan dengan artis lain dengan alasan tertentu. Simak video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan terus dukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi terbaru tentang artis kesayangan kita semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Kabar menghebohkan, sudah tak tahan menahan keluh kesahnya, akhirnya meledak. Putri Anne kabarnya akan mengajukan permohonan kepada pihak manajemen Arya Saloka agar pemeran Andin digantikan dengan artis lain. Merasa sudah tak kuat menahan api cemburu, semakin kesini kelihatannya Amanda Manopo dan Arya Saloka semakin menunjukkan kemesraan mereka di sinetron Ikatan Cinta. Adegan yang mengundang kebaperan membuat istri Arya Saloka memanas, terbakar api cemburu. Padahal adegan itu adalah tuntutan dari sutradara yang memang diharuskan untuk melakukan adegan tersebut. Siapa yang tak baper melihat Aldebaran begitu menyayangi sang istri? Setiap hal yang mereka lakukan membuat hati penggemarnya meleleh. Bukan Aldebaran dan Andin jika tidak menunjukkan keromantisannya. Hal ini juga diakui oleh sahabat Amanda Manopo, Evan Sander, pemeran Nino di sinetron Ikatan Cinta. Evan Sander sangat kagum dengan akting antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Penghayatan yang sangat dalam membuat semuanya terhanyut dalam kebaperan. Serasa pasangan suami istri di dunia nyata dengan adegan yang tak memiliki rasa canggung lagi. Mungkin hal ini yang membuat Putri Anne tak bisa tahan api cemburu. Ditambah lagi gosip-gosip yang beredar bahwa Amanda Manopo dan Arya Saloka memang memiliki kedekatan, pasti semakin mendorong Putri Anne melakukan hal tersebut. Namun sayang, meski digantikan dengan artis lain, jika adegannya seperti itu, yang terjadi pasti akan tetap sama seperti dengan Amanda Manopo. Tuntutan dari tim yang membuat mereka harus membangun chemistry yang bisa menaikkan rating sinetron Ikatan Cinta, bukan kemauan Amanda Manopo atau Arya Saloka sendiri. Harusnya sebagai istri Putri Anne harus mengerti posisi suami yang sedang dituntut oleh pekerjaan, jawab salah satu komentar dari netizen. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya hanya di AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.